والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنس أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا Aqimis salah liduluki syamsi
ila ghasaqil lail. Diri olehmu akan sembahyang. Bagi gelincir matahari hingga kelam malam. Dirikan olehmu akan sembahyang. Bagi gelincir matahari hingga kelam malam. Inilah kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam dalam menghadapi cabaran hidup. Tentunya kita tidak boleh tempuh cabaran hidup ni dengan penuh sabar kalau kita tidak mengerjakan sembahyang. Sembahyanglah sumber kekuatan kita. Penat kita bekerja, kita menghadapi berbagai-bagai dugaan, masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, kita sembahyang. Rokok dan sujud pada Allah Ta'ala. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat mana pun dugaan yang kita lalui, kita boleh pikul dengan penuh sabar. Kerana kita ada sembahyang, tepat selesai masalah. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang sembahyang. Qad aflahal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang mukminun, orang beriman, yang di dalam sembahyang mereka itu khusyuk. Makna kita kena sembahyang dan kita kena perbaiki sembahyang daripada semasa ke semasa supaya bertambah khusyuk, meningkat khusyuk kita. Baik Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi hadapi sesuatu masalah, Nabi sembahyang 2 rakaat. Orang kita bila ada masalah tak sembahyang. Tanya pak siapa tak sembahyang? Dia kata banyak masalah. Kalau sembahyang pun tak khusyuk. Nah, dia jawab. Sembahyang pun tak khusyuk, habis tak usah sembahyang. Ini jawapan orang jahil. Sembahyang. Kerana inilah sumber kekuatan kita. Nah, baik. Diri olehmu akan sembahyang bagi gelincir matahari hingga kelam malam. Apa dia? Gelincir matahari, sembahyang zuhur. Mula sembahyang siang ni masa bila? Ketika gelincir matahari. Zuhur, matahari sengit sikit, sembahyang. Dia lagi sengit, matahari masuk asar. Sampai matahari tenggelam, masuk maghrib. Nah itu. Buatlah sampai matahari, nampak lagi syafak merah di langit, di kaki langit. Kalau kita duduk di tepi pantai, kita nampak syafak merah. Ataupun kita duduk di padang pasir. Kita sini, kita tengok jam sahaja. Kita tak tahu pun syafak merah, tak syafak merah. Berpandu kepada jam. Kerana kita tak nampak. Kerana pohon-pohon pakayu banyak, gunung ganang banyak. Lepas pada tu bangunan-bangunan banyak, kita tak nampak syafak merah. Dan macam sebut selalu, jam dia ikut peredaran matahari. Bukan matahari ikut jam. Maknanya janganlah sampai kita ni tak reti langsung satu hari masuk waktu sembahyang. Kenapa? Karena kita tengok jam semata-mata. Sehingga tak peduli zuhur macam mana masuk waktu zuhur. Asar macam mana masuk-waktu asar. Maghrib macam mana masuk waktu maghrib. Insya macam mana masuk waktu insya. Subuh macam mana waktu-waktu subuh. Tak ambil tahu. Kenapa? Nganga tengok jam. Nganga tengok takwim. Takwim jam sama ada takwim yang tulis di kertas ataupun yang elektronik untuk memudahkan kita sahaja. Tetapi sembahyang ini berpandukan kepada perjalanan matahari. Matahari gelincir sampai matahari sama dengan bayang-bayangnya. Maka yang tu masuk waktu zuhur. Matahari lebih sikit daripada bayang,
cucuk bayang, bayang lebih daripada sesuatu benda itu, masuk waktu asar. Sampai matahari tenggelam, masuk waktu maghrib. Matahari tenggelam pun kalau duduk di kaki langit, di tepi pantai, di padang pasir, nampak lagi cahaya merah dia, masih lagi waktu maghrib. Sampailah syafaq merah, cahaya merah itu hilang, sudah habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Waktu isya sampai bila? Sampai keluar fajar lagi. Fajar apa? Fajar sadiq, fajar yang benar. Masuk pula waktu subuh. Baik, tu kata Allah, diri olehmu akan sembahyang bagi gelincir matahari. Start daripada gelincir matahari sembahyang sampai naik matahari. Start gelincir matahari zuhur sampai naik matahari semula subuh. Sembahyanglah. Nah itu. Hingga kelam malam. Sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Daripada jatuh matahari, lepas jatuh, jatuh lagi, lepas jatuh, jatuh lagi, lepas jatuh, jatuh lagi, sampai kelam malam, gelap malam. Ini isya. Nah, ini isya. Gelap betul dah, masuk isya. Semayang, zuhur, asar, maghrib, isya, diri olehmu sembahyang. Allah suruh semayang. Yang ni tak boleh tinggal. Tinggal haram, dosa besar. Bahkan kalau tinggal satu waktu semayang pun nama dah ada dicatik di pintu neraka. Tinggal semayang satu. Besar dosa tinggal semayang. Dalam keadaan nazak, nak mati kena semayang. Cuma diberi keringanan, kalau tak boleh berdiri, duduk. Duduk pun tak mampu menyengeng, berbaring sebelah, mengiring. Kalau mengiring pun tak mampu melentang, isyarat dengan kepala. Nak rokok, isyarat dengan kepala. Nak sujud, isyarat dengan kepala. Tak mampu dengan kepala. Nak gerak kepala pun tak larat dah, sakit dah. Nak mati sangat dah, kelopok mata. Rokok pejam mata sikit. Sujud pejam mata sikit. Tunjuk. Nah itu. Tak mampu dah. Mata pun tak boleh celik dah. Semayang kena dengan hati kamu. Ingat, kamu qiyam, kamu rokok, kamu sujud, ingat dalam hati. Semayang kena selagi mana ada akal. Kecuali gila tak payah semayang. Senang. Tak mau semayang gila. Nah, tu cerita dia. Baik. Wal Qur'an al-fajr, serta fajar semayang subuh. Wal Qur'an al-fajr, serta fajar semayang subuh. Baik, tadi sebut sekali, diri oleh kamu semayang daripada gelincir matahari sampai gelap malam. Apa dia semayang gelincir matahari gelap malam? Zuhur, asar, maghrib, isya. Lepas tu wal Qur'an al-fajr, dan serta fajar sembahyang subuh. Subuh sebut asing. Wal Qur'an al-fajr, serta fajar sembahyang subuh. Allah sebut asing. Wal Qur'an, kalau ikut tu Qur'an fajar. Diterjemahkan Qur'an fajar tu ialah sembahyang fajar. Apa sembahyang fajar? Kita panggil sembahyang subuh. Jangan tak sembahyang subuh. Berbagai-bagai ulama tafsir, kenapa subuh dipanggil Quran al-fajr, Quran fajar? Sebab itulah diminta sembahyang maghrib, kalau jadi imam baca surah yang pendek, tak payah baca surah panjang-panjang. Sembahyang sembahyang zuhur panjang sikit daripada maghrib. Semayang asar panjang sikit daripada zuhur. Semayang isya panjang sikit daripada asar. Semayang subuh bacalah surah yang panjang-panjang. Subuh baca surah panjang. Wal Qur'an al-fajr, waktu subuh Qur'an al-fajr dipanggil semayang Qur'an. Semayang Qur'an, semayang subuh tu panggil semayang Qur'an. Makna pagi-pagi hari imam mengalunkan bacaan-bacaan Quran, surah yang panjang-panjang.
Kita pun pagi hari pergi semayang jemaah, dengar imam baca surah-surah dalam Al-Quranul Karim panjang-panjang. Karena semayang subuh itu dipanggil Quran Fajar. Nah, time Quran terpanggil. Pagi-pagi kita dengan Quran dulu. Jalan kaki pergi semayang subuh berjamaah, Allahu Akbar, imam baca surah Al-Fatihah. Itu Quran. Lepas tu imam baca ketika subuh surah yang panjang kalau dia dibandingkan dengan semayang-semayang lain. Orang yang datang yang sihat segar muga boleh dengar tu imam baca. Kalau di Mekah tu kita dengar bila subuh imam baca surah panjang-panjang. Ha. Mari tok-tok imam kita kok tempat kita ni sama. Wadduha dengan alam nasrah. Wadduha alam nasrah tu termasuk surah-surah yang pendek. Ha, termasuk surah-surah yang pendek. Ha, itu. Patutnya dia dibaca di dalam semayang maghrib. Nah, semayang maghrib. Ha, semayang subuh baca yang panjang. Pagi-pagi kita celik mata, tadi telinga kita tidur tak dengar apa. Ni subuh kita semayang, telinga kita dengar Al-Quranul Karim. Maknanya kita pergi semayang subuh dan tok imam mengalungkan Al-Quran, ini nama dia Quran Fajar. Wal Quranan Fajar. Semayang subuh itu dipanggil Quran ketika fajar. Pergi semayang, tu cerita. Ha, jadi hak jadi tok imam tu kena rajin lah sikit, hafal. Jadi tok imam pergi menyegang. Baca surah pun surah tu je. Ha? Baca surah yang panjang-panjang. Duk saja hafal. Dah penyegang jangan jadi imam. Tu belagak nak jadi imam, pergi malah. Nah, tu kita. Tu subuh. Baik. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bahwasanya Quran Fajar itu, semayang subuh itu ada ialah dihadir akan dia oleh malaikat. Bahwasanya semayang subuh itu ada adalah ia mashhuda. Ha? Dihadir akan dia oleh malaikat malam dan malaikat siang, hafazah berganti-ganti lima malaikat atas anak Adam pada semayang subuh dan asar turun lima, ha? Naik lima. Baik, kerana Quran Fajar itu ada yang menyaksikan kita, ialah malaikat. Malaikat malam berkumpul dengan malaikat siang di waktu subuh. Yang malaikat malam dah bawa naik malam-malam. Yang malaikat siang nak bertugas di waktu siang sampai asar lagi. Jadi sebab itu jaga sembahyang subuh. Latihlah diri sembahyang subuh secara berjamaah. Rugi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah manusia boleh nampak betapa besarnya sembahyang subuh berjamaah itu, dia akan pergi walaupun merangkak. Kalau boleh nampak macam bonyok jatuh tergolek tu, dia tak sanggup, dia tak larat, letih, sakit. Dia tak sanggup semayang di rumah, dia akan pergi juga semayang. Tak larat, merangkak pun dia pergi. Pergi kita, kereta bertengguk di rumah. Motor sepah di rumah. Subuh tak pergi jemaah. Nak buat apa? Nah, laki-laki sama, perempuan sama. Nah, perempuan boleh pergi market, boleh pergi makan kenuri awal lagi sampai. Makan cukup kuat. Jemaah yang tak boleh. Pasal apa tak tahu. Dia ingat orang lelaki-lelaki malas mayang jemaah. Perempuan lagi malas. Betul tak? Nyegah. Kan ada apa kerja di rumah? Tua-tua bakar. Zaman Nabi SAW dulu wanita-wanita semua pergi jemaah. Sampai Nabi kata wanita angkat rokok, angkat sujud tu lambat sikit bagi orang lelaki amat. Bagi orang lelaki sujud dulu, angkat sujud baru kamu angkat. Makna di zaman Nabi dulu orang wanita-wanita pergi sembahyang jemaah. Isteri-isteri Sayyidina Umar, salah seorang isteri Sayyidina Umar, dia pergi sembahyang berjemaah, orang tahan tepi jalan. Eh, dia kata kamu pergi sembahyang jemaah. Umar tak cemburu kan? Umar tak menyuruh kan yang pergi sembahyang jemaah ni? Bini dia kata apa? Duli pa Umar. Oh, bini Umar cengeng tu. Tetap duli pa Umar. Rasulullah suruh pergi sembahyang. Nah, Rasulullah suruh pergi, duli pa Umar. Tu bini Umar. Nah, gitu.
Oi, kita pula debat orang perempuan ni afdal semayang di rumah. Tak elok keluar. Yalah, semayang je tak keluar. Pasal malam pi. Kahari pi, market pi, yang jemaah semayang tak boleh keluar. Rugilah. Kau rugi. Patutnya kita kena wujud budaya tu. Arab tu tuan-tuan bukan betul semua. Yang Arab semua betul. Kawan-kawan kita disebut dulu. Yang duduk di Jeddah, duduk di mana. Pagi-pagi dia duduk pergi semayang. Subuh. Ha? Nak pergi semayang maghrib isya di masjid perempuan-perempuan. Pipi sapam tak ada. Bini-bini Arab tak keluar. Tak ada. Ha, itu harap tak betul. Itu semua. Kita sepatutnya subuh-subuh bakat keluar. Maghrib-maghrib isya semua bakat pergi semayang. Kerana siapa-siapa semayang yang dapat ganjaran berjemaah, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, Allah bagi sama. Han laki-laki, han perempuan. So duk kira, tok laki tak mau pi lantak pi dia. Gerak tak lari gerak dah. Tinggal pipi. Aduklah ha. Boleh kata begitu. Ha, bini Sayyidina Umar ada sebutlah hadis sahih Bukhari. Pantahan dia, adakah Umar tidak setuju? Ha? Umar tak marah ke kamu pi semua? Kira apa dia? Kira apa dia, aku nak pi semayah. Rasulullah suruh pergi pi semayah jemaah, saya nak pi. Tu cerita dia. Ha. Gilah. Imarahkan kita baik laki-laki baik perempuan. Tak ada masalah apa, semua perempuan boleh buat motor, boleh buat kereta, semua. Ha? Dekat-dekat jalan kaki apa masalah? Ni, wal Quran al faj. Kita nak pergi sembang jemaah, kita nak pahala. Tak rebut pahala berjemaah, kita dapat pahala apa? Yang Sabtu, tengok esok. No, kalau tuan-tuan duduk kat batas ban esok pagi-pagi selepas subuh tu beratus besikal. Tak ke ribu sepuluh daripada laki, bini, anak, cucu, cicit, heret semua kayu bersuka. Oh, sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Ha, lalu ni orang gila kayu bersuka. Bukan kayu korban ni, rabat naik bukit tajam pakai katas. Ha, no, kalau kita penuh-penuh rabat naik dari gunung jerai pakai katas, kayu gedik-gedik naik atas letih tengah-tengah. Tak apalah, bagus kau bersuka. Subuh-subuh ada penuh lagu tu. Tak. Tak ada makna sihat. Orang jaga kesihatan ni nak buat ibadat. Aku ni kalau badan aku sihat, kata nak buat ibadat, senang jaga awal rasa ringan badan, senang pergi semain subuh. Kayuh bersuka sampai penuh jalan-jalan. Ha? Pakat beli bersuka, mahal, murah, tua, muda, cucu, cicit, pakat beli belakang. Nak jaga kesihatan, masjid tak pergi. Mengarut. So, Tuhan tanya sihat buat apa? Bukanlah saya larang kayu bersuka tu, bagus lah. Ha. No, pagi-pagi mekuan dam ni buka dah, pakat pi lah. Apa nak masuk pun tak boleh. Ha, jogging gedik 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 jogging. Jalan nak bagi sihat. Masjid tak boleh pi jemaah. Orang bangka duduk nganga di rumah. Orang bangka duduk nganga di rumah. Sihat kepala otak apa? Tak ada makna, tak ada guna. Nabi sebut kan, jaga apa dia ni? Jaga muda sebelum tua. Muda-muda alih nak buat susunan tu. Tadi. Apa dia lagi? Ha? Jaga sihat sebelum sakit. Nah. Ha? Jaga lapang sebelum kalut. Nah. Ha? Banyak tu. Jaga hidup sebelum mati. Buat siap-siap. Tu cerita dia. Baik dah kita tentang. Kau boleh jaga semalam jemaah 5 waktu, cukup baik. Saya dah habaq. Masa-masa duduk pondok dulu, nak keluar dah pondok. Duduk bungkus barang atas kereta. Sambil buku sambil teriak, sambil buku sambil teriak. Nak tinggal duduk pondok 10 tahun. Nak balik duduk kampung. Ingat lagi masa tu duduk bayang dalam kepala. Aku duduk pondok. Nombor satunya semalam jemaah boleh jaga. Ni nak duduk di dunia luar, di kampung, boleh ke tak boleh nak jaga semai jemaah ni? Teriak. Try duduk. Tak boleh jaga. Tak boleh jaga. Tak boleh, kena ada madrasah. Kena ada pondok juga, sebab kita biasa duduk pondok. Alhamdulillah. Untung paling besar sekali madrasah ni kat saya, ialah boleh jaga semai jemaah tiap-tiap waktu. Bunyi bang boleh pergi, bunyi bang boleh pergi, boleh cukup mahal dalam hidup. Hal lain-lain tu tumpang-tumpang je. Ha? Mempagi. Boleh jaga semain jemaah.
Ni ada dalam pondok pun teman jemaah, tak teman jemaah. Kau duduk belah nak bini beranak pinak tu ya. Tak teman jemaah. Kau duduk nganga saja, buat apa? Tu tengok sesungguh pondok lagu tu. Pondok orang wakaf pakat duduk, jemaah tak keluar, duduk apa? Tu cerita. Jaga. Tu sebut. Ha? Ini sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan Nabi semayang jemaah, sumber kekuatan kita semayang jemaah. Tengok sejarah, belajar sejarah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat. Pagi-pagi, waktu tiap-tiap waktu Rasulullah pergi semayang jemaah, keluar daripada rumah tak tinggal semayang jemaah. Sampai Rasulullah huzur sangat. Suruh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Kok dia tak keluar? Dia keluar juga. Dipapah oleh dua orang sahabat. Dipapah. Ni, pegang tak bau. Kaki Rasulullah heret. Kira kaki pun tak boleh pijak dah. Heret je. Pergi duduk di tepi sisi Sayyidina Abu Bakar. Radhiyallahu anhu. Jadi imam. Ha. Sampai tak akhir. Ketika sahabat bersiap nak semayang, Rasulullah selak tengok. Masa tu tak larap berjalan dah. Sahabat kali tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutup lansir Rasulullah wafat masa tu. Mana Rasulullah jaga semayang berjemaah sampai Rasulullah wafat. Kita maksud ni, hak sayang kat Nabi, cinta kat Nabi, jaga ke tak semayang jemaah. Jangan tentuan jaga semayang jemaah. Bukan jauh pun kita lo ni. Dekat-dekat rumah kita ada surau, dekat-dekat rumah kita ada masjid, dekat-dekat rumah kita ada madrasah. Kalau jauh pun tak ada masalah. Kita ada motor. Kita ada kereta. Nak buat apa motor kereta? Kita ada basikal. Nak buat apa motor basikal? Badan kita sihat nak buat apa? Telinga mata kita nampak nak buat apa? Telinga kita dengar nak buat apa? Kaki boleh jalan nak buat apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah bagi peluang kepada kita. Boleh buat ibadah. Badan sihat. Mata terang, telinga dengar, ada rezeki pula makan cukup. Nak apa lagi? Ada kenderaan pula, boleh jalan kaki pun boleh, nak naik basikal pun boleh, naik motor pun boleh, naik kereta pun boleh. Semua ada belakang. Lepas tu tak pi juga jemaah, hang jawab akhirat itu. Hang tak larat jawab lah depan akhirat itu. Allah bagi segalanya. Laki-laki sama, perempuan sama. Pagi-pagi duduk kaluk apa di rumah? Gerak anak-anak suruh pergi semayang. Gerak laki-laki suruh pergi semayang. Laki tak mau pergi, anak tapi hari tenyah pergi sendiri. Tunggu mereka ni macam isteri saya Omar kata tadi lah. Ha? Ha, gitu. Omar tak cemburu kan pergi apa semua. Kira apa dia? Aku nak pergi semayang jemaah. Nak tak? Mereka kalau isteri saya Omar dia kata lagu tu, takkan kita tak boleh kata kat laki kita. Kira apa dia? Hmm? Nak pergi semayang jemaah. Tu cerita dia. Kata pergi. Tu pergi semayang jemaah. Ni sampai tak mau pergi. Kita kau duduk tua. Amal ibadat kurang. Majmaah lah pahala banyak. Pun tak buat. Duduk ambil satu, satu, satu. Majmaah pahala 27. Mayang mayang seorang pahala satu. Tu pun kalau ada khusyuk, tak ada khusyuk kosong. Tu pergi majmaah dapat tamna rekat pertama, rekat kedua, rekat ketiga. Tak kira dapat. Hak dia duduk sah awal pahala lagi. Kalau orang ramai lagi tambah pahala. Rapatkan sah pahala. Betulkan sah pahala. Banyak pahala lagi. Lagi ada kuliah ada apa boleh dengar lagi pahala lagi. Bayar rumah dapat apa? Kosong ni tak ada apa. Rugilah. Tak ada rugi. Latihlah jangan tinggal semayang berjemaah. Ingatlah Nabi pergi jemaah. Walaupun merangkak. Heret kaki pergi juga semayang jemaah. Itu cerita. Lebih-lebih lagi. Solat jemaah subuh. Bunyi bang pergi. So kira Allah bagi kesihatan pada kita. Ha? Depa bukan tahu. Ketenangan yang dapat pada orang sembahyang subuh. Sehingga sebut wal Quranal fajr dan serta sembahyang fajar. Dan subuh innal Quranal fajr kana mashhuda. Bahwasanya sembahyang subuh itu ada ia dihadir. Apa dihadir? Dihadir oleh malaikat. Jadi saksi pada kamu. Kamu pergi sembahyang subuh. Berjemaah. Pagi-pagi hening. Allahu Akbar. Ha? Orang tak tahu tu nikmat paling besar. Dengar pula Tok Imam baca surah pelbagai-bagai. Hari ni dia baca Waqi'ah. Saat dia baca Al-Imran. Saat dia baca surah Baqarah. Allah dengar. Kena Imam pula sedap. Tenang. Dengar. Nah itu cerita.
Ha. Ni Tok Imam baca kaki pun tak ada rasa lengoh eh. Hmm, rokok dah. Baca beri panjang kik subuh tu. Nak tak? Baca beri panjang kik subuh tu contoh. Hmm, sudah boleh tiapkan budak-budak ni. Hafal Quran. Hangguk-hangguk hafal Quran. Main subuh baca, suku muka pun tak sampai. Penyegam pet. Tu hafal Quran. Nah, tu cerita. Lepas tu depa akan nak jumpa ingat saya tu. Saya lalu dia belah tu, lalu belah tu. Tak ada hak kena. Dia tak kena saja. Tu cerita dia, lantak pi lah. Ha, pergi. Nah. Baik. Wa minal laili wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan. Nafilatan lah. Dan pada malam itu maka hendaklah engkau semayang tahajud. Ha, lagi tadi subuh jumpa ada hayat. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lah. Eh Muhammad, daripada malam itu selain daripada semayang yang lima waktu tadi, semayang ketika gelincir matahari sampai tenggelam, wal Quran al-fajr. Apa dia? Tak sebut pun nama zuhur, nama asar, nama maghrib, nama isya, nama subuh. Ha, Allah sebut tentang matahari. Nah, matahari ketika matahari gelincir sampai matahari tenggelam, semayanglah. Tak payah sebut semayang apa. Tentu faham dah. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu. Wal Quran al-fajr. Ketika fajar, semayang juga. Semayang fajar, semayang subuh. Hani hak fardu. Semua kena buat, tak boleh tinggal. Tapi wa minal laili, dan sebahagian daripada malam, fatahajjat bihi, bertahajudlah dengannya. Bertahajudlah dengannya. Kita malam. Malam bangun tahajud. Bangun tahajud. Nafilatan lak, tambahan bagi engkau. Nafilah tu tambahan bagi engkau. Bagi siapa? Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang tahajud itu wajib bagi Nabi dan Nabi tak pernah tinggal semayang tahajud. Kita nafilatan lak, sunat bagi kita semayang tahajud, semayang malam. Pohon kekuatan. Dalam hadis kudusi sebut, ketika datangnya sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam tu bahagi tiga. Satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian yang akhir. Kalau kita sebut pukul kan dalam pukul 4, 5, 6. Ha, 4, 5. Ha, pukul 3, ha, 4, 5. Ha, itu sebelum masuk subuh 6. Yang tu tu orang panggil semayang sepertiga malam yang akhir. Bangun. Malam itu Allah turun ke langit dunia. Turun lagu mana? Wallahu a'lam. Jangan duk bayang pula. Ha, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Apa makna? Lambang Allah dekat dengan hamba-hamba dia. Kata nak kata Allah Subhanahu wa taala, mana-mana hamba aku yang bertaubat di waktu sepertiga malam ini, aku nak terima taubat dia. Yang mana minta ampun, aku nak ampun dosa-dosa dia. Yang mana meminta, aku nak perkenankan permintaannya. Apa dia? Tahajud. Bangun tahajud. Malam. Nah gitu. Latih diri. Tak boleh tiap-tiap malam selang semalam. Tak boleh selang semalam, 3-4 malam adalah semalam tahajud. Jangan sampai tak ada langsung. Tak payahlah tunggu orang nak buat qiyam mulai. Majlis-majlis masjid awak lama tak buat qiyam mulai. Hang qiyam mulai sendiri. Bertahajudlah. Ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak tinggal tahajud. Kita nak cakap tahajud lagu mana orang kita? Subuh pun tak lekat. Bila nak cakap pasal tahajud? Umur kita tua-tua, orang mati meneru dah umur tara kita ni. Allah bagi peluang kat kita ni hidup. Sepatutnya bukan bukan sembahyang subuh saja, tahajud pun tak tinggal dah. Bertahajudlah. Batu tuan-tuan, kita tak tenang. Kita tak ada kekuatan menghadapi dugaan. Kenapa? Sembahyang seorang diri, jemaah pun tak. Kerahnya subuh. Tahajud langsung tak.
Hidup kita ni tuan-tuan, banyak cabaran kita kena tempuh. Banyak dugaan kita kena hadapi. Di dunia ni tempat susah. Tapi insya-Allah kalau kita jaga sembahyang dengan baik, kita tak susah. Allah bagi kekuatan. Allah bagi pertolongan. Siapa Imam Ghazali sebut? Orang yang jaga sunat subuh. Dia tak tinggal sunat subuh. Dan lepas sunat subuh, dia pergi sembahyang subuh berjemaah. Kalau dia jaga sunat subuh dan pergi sembahyang subuh berjemaah, kata Imam Ghazali, pendeklah tangan musuh. Apa pendek tangan musuh? Musuh nak buat apa pun tak tercapai. Orang ni orang yang jaga subuh. Sunat subuh dia jaga, sembahyang subuh dia jaga, pendeklah tangan musuh. Tak payah takutlah orang ni hantar, orang ni hantar, orang ni buat, tak payah takut. Kenapa Imam Ghazali kata pendek tangan musuh? Kalau hang jaga solat subuh ni, tangan musuh pendek. Tak payah pergi cari ilmu kebal sana sini dah. Pergi pengadang, pagak, tanah pagak sini. Tak payah, jaga solat subuh tu je. Pendek tangan musuh. Nak galak apa? Nah, ni orang ni buat takut, nu takut ni. Jaga solat subuh bagi elok-elok. Pendek tangan musuh. Tu cerita. Ha? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan pada malam itu, maka hendaklah engkau sembahyang tahajud dengan baca Quran fardu yang disunatkan bagi engkau. Nah itu. Sebagai tambahan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bangun sembahyang tahajud, bacalah ayat-ayat Al-Quran dalam tahajud. Surah apa yang kamu ingat kamu baca? Ah, sembahyang tahajud. Start buat tuan-tuan, saya pun sama, tuan-tuan pun sama, start buat tahajud. Kira tidur ni tuan-tuan sampai bila pun tak puas, duk sedap situlah. Tambah tua lagi sedap. Ada kecil manis, darah tinggi, lengah-lengah sikit. Ha? Dia sejuk seram, nak demau tidur sedap. Oh. Tambah musilun ni angin timur pula. Oh, sedap tidur. Ha? Panggil. Ha, ni kalau sedap pakai mampu macam tu. Ya, sedap apa lah kita jawab. Ha? Ha, tuan-tuan kira sedap sangat lah. Bangun. Ha, gitu. Ha. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila dalam surah Insan. Sebab tu bila baca ayat dengar yang ni patut kita malu duk dengar. Wa minal laili setengah daripada malam fasabbihhu. Ha? Fasjud lahu wasabbihhu. Sujudlah pada Allah, bertasbihlah pada Allah sebahagian daripada malam itu. Lailan tawila. Malam yang panjang. Panjang malam. Bangunlah sujud pada Allah. Tak mau banyak pun sikit. Lama dah kita hadapi malam. Malam tak pernah miss. Ni sekarang siang, malam sagi pasti malam. Esok pasti malam ada. Lusa pasti malam ada. Selagi mana kita hidup, selagi itulah ada malam. Walaupun kita tahu, tak tahu benda depan yang nak jadi macam mana, tetapi boleh kita confirm sagi mesti ada malam. Kerana matahari tak pernah mungkir janji. Matahari tak pernah gelong. Matahari tak pernah tak betul. Jadi berapa malam dah umur kita hidup ni ada? Kita hidup ni berapa ribu malam dah Allah Ta'ala bagi? Berapa puluh ribu malam dah Allah Ta'ala bagi? Tawilah, panjang sungguh malam untuk kita. Kita guna untuk apa? Untuk tidur. Semata-mata tidur. Boleh gagah tidur tu, subuh dia bangun. Kadang subuh-subuh dia langat. Tak cukup lagi. Sampai fajar naik dah tidur lagi. Yang lebih malam, yang lebih malang lagi, sembang sampai 2-3 pagi. Tua-tua baik muda-muda sembang, ngongeng-ngongeng-ngongeng sembang. Dekat nak subuh, tidur. Amboi, teruk sungguh. Ha? Dekat nak subuh, tidur. Tidur berapa bangun, 4 lagi. Main. Ni cerita. Pencin, tak ada kerja apa. Kerja menyembang. Ha? Lah ni tu, tak payah keluar kedai kopi. Nah. Pegang handset boleh. Main handset 2-3 pagi main. Tua muda sama. Ni zaman fitnah kita duduk lah ni. Tu cerita. Ingat. Baik. Buat tahajud. Indahkan malam kita dengan tahajud. Sujudlah pada Allah. Pohonlah pada Allah. Mintalah pada Allah Ta'ala. Allah nak dengar doa kita. Allah buat malam untuk hamba-hamba dia beribadah. Wali perempuan.
Nama apa? Ha? Apa dia? Dia sebut perkara yang paling gembira sekali, yang nikmat sekali hidup di dunia ini, ialah dapat bangun malam. Rabi'atul Adawiyah. Ha? Wali perempuan pertama dapat beribadah malam. Kata dia, bagi dia kalau tidak adalah ibadah malam, bagi dia dia tak hadir, tak hidup dunia pun tak apa. Kerana ibadah malam ni sangat nikmat. Itu cerita dia. Baik. Asa ayyab'athaka rabbuka. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sesungguh bahawa bangkit akan dikau oleh Tuhan engkau akan maqam kepujian. Ya Muhammad, sesungguhnya bahawa dibangkit akan dikau oleh Tuhan engkau akan maqam kepujian. Maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Minggu lepas kita belajar dalam musika hadis tentang perkataan al-wasilah. Ha? Allahumma hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadini wasilata wal fadilah. Wab'ashul maqamal mahmud. Ha? Kurniakanlah maqam yang terpuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dalam doa selepas azan itu al-wasilah untuk Nabi dan juga maqam mahmudah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesungguh bahwa bangkit akan dikau oleh Tuhan engkau akan maqam kepujian. Tengok Allah sebut. Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi insan yang terbaik, selepas Allah cerita dirikan sembahyang ketika gelincir matahari dan ketika naik fajar, wa minal laili fatahajjat bihi, setengah daripada malam itu bertasjudlah pada Allah Taala. Asa, sesungguh bahawa dibangkit akan dikau oleh Tuhan engkau akan maqam kepujian. Maqam yang terpuji. Nah itu. Ini Allah sebut Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun nak juga kan bangkit akhirat esok, maqam yang terpuji. Maqam yang baik. Kalau nak sembahyang, kalau nak makan yang terpuji macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahajud. Kamu akan dibangkit, hai Muhammad, dalam maqam yang terpuji. Nabi lah maqam yang terpuji. Itu. Baik. Maqam syafa'atul kubra pada faslul qada. Nabi kita ada maqam yang terpuji kerana Nabi ada syafa'at kubra, syafa'at besar, ha? Fil faslil qada, pada menyelesaikan hukum. Di mana? Di padang mahsyar. Manusia menderita di padang mahsyar bangkit. Sejak manusia di zaman Nabi Adam sampai kiamat, ramai. Tidak ada pakaian walaupun seurat benang. Tidak ada makanan walaupun sebiji nasi. Tak ada minuman walaupun selai benang. Tak ada telanjang bogel. Sampai pijak di atas kaki sama kaki. Di atas kaki itu ada beribu-ribu kaki. Ramai manusia. Di atas kaki itu ada beribu-ribu kaki pijak. Kita himpit-himpit satu dua pijak kaki menjerit dah. Ni di atas kaki-kaki tu ada kaki-kaki lagi. Beribu-ribu kaki. Ramai manusia duduk di padang mahsyar. Susah tak tahu dah. Sampai dia berungut, ya Allah, hisap lah bagi selesai. Kalau neraka pun tak apa. Oh, sampai taraf tu. Tak sanggup dah. Dengan baju tak ada, makanan tak, minuman tak. Tak mati dah, kerana mati dah habis dah. Panas matahari sejengkal atas kepala, tenggelam dengan peluh sendiri, berhimpit-himpit sampai kaki di atas kaki, beribu-ribu kaki berhimpit tak tahu. Ha? Pergi jumpa Nabi, barak Nabi, Nabi kata nafsi, 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 nafsi. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud pohon kepada Allah supaya hisablah ahli mahsyar. Allah angkat kepala. Nabi angkat kepala minta
Tolong ya Allah selesaikan masalah ahli mahsyar ni. Barulah mula perbicaraan. Siapa mula dulu? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dulu. Kita umat yang terakhir, kitalah mula dulu hisab. Kerana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya Allah sebut maqaman mahmuda, makam yang terpuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika berhimpun makhluk bertindih-tindih seribu kaki atas kaki. Bertindih-tindih seribu kaki di atas kaki. Segala nabi-nabi kata nafsi-nafsi, diriku-diriku. Melainkan Nabi Muhammad syafaat lepas manusia daripada haru-hara. Mauquf berhenti dinama maqam mahmuda. Itulah dinamakan Nabi kita maqam yang terpuji. Dan turun tak tak kala suruh Nabi dengan hijrah ke Madinah. Tu ayat depan. Qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doa. Banyak doa-doa daripada Al-Quranul Karim. Antara doa daripada Al-Quranul Karim, doa yang kita jumpa dalam surah Isra' ni, yang kita nak tafsir. Doa dalam Al-Quranul Karim, doa yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa daripada Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa daripada Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa daripada Quran. Banyaklah ayat ni doa daripada Al-Quran tu. Betul. Tengok elok-elok. Patu baca. Waqul kata oleh Murabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan kata olehmu ya Muhammad, doalah olehmu ya Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku. Ha? Masukkan akandaku tempat masuk keridaan. Tiada aku lihat padanya barang yang aku benci. Itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya, ya, hey Tuhanku, masukkan akandaku tempat masuk keridaan. Tiada aku lihat padanya barang yang aku benci. Ini ada ulama mentafsir sidqi ni makna ikhlas. Nah, itu dia ada dua pentafsiran. Yang pertama ialah yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi menghadapi tekanan demi tekanan tak lama lepas daripada Nabi diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa dan diperintah oleh Allah Taala supaya berhijrah ke Madinah. Bagilah aku ni masuk dengan masuk dengan aman. Itu masuk oleh kamu akan daku Madinah tempat masuk keridaan. Tiada aku lihat padanya barang yang aku benci. Nah, itu. Itu satu. Ada kata ayat ni ada kait dengan cerita atas. Cerita atas. Cerita mana? Cerita semayang tadi. Semayang. Fardu yang lima. Semayang tahajud. Nah, untuk mendapat makam yang terpuji. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Hei Tuhan aku, masukkan akan aku. Akan sebagai masuk yang ikhlas. Masuk yang ikhlas. Baik. Yang baik. Sidqin, baik. Masuk macam mana? Bagilah aku masuk dalam semayang. Masuk dalam keadaan baik. Makna, kalau semayang pun, tapi kalau masuk tu dengan tidak baik, masuk dengan tidak benar semayang, tak jadi juga. Apa dia? Pergi berjalan semayang dengan niat nak menunjuk-nunjuk. Dalam sembahyang pula ada riak pula kat situ. Jadi yang tu tak benar. Jangan harap kata yang ni nak bagi dapat pertolongan kamu. Kamu masuk dalam ibadat, masuk dengan tidak sebenar. Bukan sembahyang saja,
Semayang, puasa, zakat, haji, berzikir, wirid, sedekah, apa segala ni, buatlah dengan sidqi, dengan benar. Dengan benar, dengan baik, dengan ikhlas. Yang ni baru boleh dapat pertolongan kepada kamu dan boleh mendapat kejayaan. Jadi ada dua pentafsiran ulama. Ada kata ayat ni, ayat memerintahkan Nabi berhijrah. Ada ayat ni juga, ada kait dengan ayat yang tadi. Dua-dua pun sama, ha? Kita boleh boleh guna kedua-dua pentafsiran tadi. Jadi kalau kita nak sambung lagi cerita yang tadi ni, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Hei Tuhanku, masukkan akan aku akan sebagai masuk yang benar. Biarlah aku ni orang benar, tulus ikhlas dalam ibadat aku. Itu. Kenapa? Karena kalau tak ikhlas, habislah juga. Masuk dalam ibadat pun masuk dalam keadaan yang benar. Okay, pergi umrah. Bau-bau ni orang pakat pergi umrah. Lah ni sekat siapa tak boleh pergi. Bila nak boleh pergi tak tahulah. Bagai-bagai orang pergi. Ada pergi sebagai tetamu Allah. Ada pergi nak mengembara. Sebagai bercuti melancung. Nuh sana. Ha, nuh nak pergi angkat nikah depan Kaabah. Macam-macam cerita lah ni. Baru ni pergi haji ni macam satu. Pergi umrah ni macam pelancung apa kak. Bum, pum, pum. Ha, itu. Duk sana cekuk elok balik selondeh kain baju keluar pula. Jadi tak tawan hala pula semua. Dia pergi pula ada nak tunjuk dia ni duit banyak dia. Macam-macam dalam ibadat ni. Sedekah derma nak pada nama nak apa semua. Kena berdoa lah kita. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wahai Tuhanku, masukkan aku dalam ibadah ni akan sebagai masuk yang benar. Masuk yang benar. Aku buat ibadat, ibadat yang benar. Apa dia benar? Lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Kerana apa? Bila kita pergi ke akhirat esok, kalaulah ibadat yang buat itu tidak benar kerana orang nak menunjuk pada orang, pergi Allah minta kat dia, pergilah minta pahala pada orang tu, jangan minta kat aku. Ini paling malang sekali kerana manusia takkan boleh bagi apa-apa pada kita. Di dunia kita nak sangat orang puji kita, nak sangat orang sanjung kita. Tentu eh, benda ni memang kadang-kadang kita cuba nak tolak, kadang-kadang diganggu oleh syaitan. Tak kadang lah, memang ganggu oleh syaitan. Dan kita cuba tolak, kadang-kadang kita tak mampu nak tolak. Dah tahu tak mampu, mintalah pada Allah. Mana dia doa dia? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Hei Tuhan aku, masukkanlah aku dengan masuk ibadat, ibadat yang baik, yang ikhlas, yang suci bersih untukmu. Janganlah pergi ke akhirat terinaya. Masa tu siapa tak boleh tolong dah, ibadat yang nak tolong, pipi tengok pula ada ria. Nak buat tunjuk pada orang. Ada ujub, berasa dia lebih baik pada orang. Ada takabur, berasa dia besar pada orang. Habis tuan-tuan sekalian. Buat, tak berhenti-henti buat. Semayang tak tinggal, campur semayang sunat lagi. Derma bukan zakat saja. Wakah hak sunat berbuat belaka. Baca Quran, baca, semua baca. Tapi bercampur dengan benda-benda yang tak benar. Susah akhirat. Itu cerita. Itu satu pentafsiran. Ayam tafsiran di sini dia kata gitu. Dan kata olehmu ya Muhammad, eh Tuanku, masuk akan aku Madinah, tempat masuk keredaan. Tiada aku lihat padanya barang yang aku benci. Tiada aku lihat pada barang yang aku benci. Aku tak mau lihat pada barang yang aku benci. Pun tuan-tuan, kadang-kadang bila kita nak masuk satu tempat, kita tak mau tengok benda yang menduka citakan kita, benda yang menyedihkan kita. Ha? Itu baca. Banyak doa ni sangat baiklah yang Allah ajar dalam Quran. Biarlah, ha? Aku main, masukkan aku masuk benda yang aku suka. Tuan-tuan, kadang-kadang benda yang kita benci ni kita tak mau tengok. Tak mau tengok pun. Mintalah Allah lindungkan kita daripada kita tengok benda yang kita tak suka. Yang menyebabkan kita nak marah, menyebabkan darah kita naik, menyebabkan kita sedih, menyebabkan kita berduka. Kenapa? Kita melihat benda yang kita tak suka. Kita masuk, kalau boleh kita nak tengok benda yang seronok. Tapi benda yang tak seronok tu juga kita tengok, menyebabkan kita sedih. Macam-macam, ada macam-macam. Kalau kita dalam perniagaan, kita pergi, kita tengok semua kerja kita buat baik, semua jalankan urusan elok, masuk-masuk tengok kawan buat begini, kawan menyebabkan kita sedih. Ada, dia sedih apa semua. Pergi rumah anak-anak, kita nak seronok. Sampai-sampai pula, ya Allah, jadi lagu ni. Kita pun tak terlintas nak jadi mini apa semua. Yang menyebabkan
kita susah. Ada. Ha ini. Sebab tu minta ni doa, ha itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku, ha? Keluarkan aku daripada tempat keluar keredaan. Nah, tiada keluarkan aku daripada tempat keluar keredaan. Keluarkan aku daripada tempat keluar keredaan. Kalau aku masuk, masuk dalam keadaan yang sidqin. Kalau keluar pun macam tu juga, keluar dalam keadaan baik. Kalau guna tafsir yang pertama tadi, masuk dalam ibadat pun masuk dalam keadaan baik, keluar pun dalam ibadat dalam keadaan baik. Dua-dua tak dijaga. Masa dia nak pergi semayang, sampai dia semayang, baik. Masa dia balik, sampai di rumah, baik. Kadang-kadang dia pergi tu elok. Balik jumpa dengan kawan, ha, mula nak riak kat kawan. Nah dah. Masa pergi tu jaga elok dah, masa balik. Nah dah. Masa buat elok dah, masa habis buat. Nah itu jaga elok. Masa masuk pun baik, masa keluar pun baik. Dua-dua jaga. Nah, dua-dua jaga dalam ibadat kita. Kenapa? Yang ni bekalan kepada kita selepas daripada mati. Ha, lepas daripada mati. Kalau tak ada yang ni, tuan-tuan habislah kita. Ha, habislah kita. Tu cerita. Ni, baik. Dan keluar akan aku daripada Mekah tempat keluar keredaan, tiada aku berpaling. Ha, lagi dengan hatiku kepadanya redha bagi hukum Allah Ta'ala. Ha, dua kelakuan ini itu. Baik, itu pentafsiran yang kedua tadi. Ya Allah, masukkan aku dengan masuk yang baik. Ini dekat-dekat Nabi nak berhijrah dah. Nah, ha, ayat ni turun di Mekah surah Isra. Dan keluarkan aku, keluar daripada bumi Mekah ini, keluar dalam keadaan baik. Sidqan, baik. Aku pergi pun dengan niat yang baik. Ha, aku aku keluar tinggal pun dengan niat yang baik. Ha? Aku nak masuk Madinah pun dalam keadaan niat yang baik. Itu cerita. Ha? Ini berhijrah. Ha, jadi, sama juga. Ini ibadat lah kalau kita tafsir tadi. Apa pun ibadat pun, buat nak masuk pun baik, nak keluar pun baik. Biar dua-dua baik. Macam Madinah. Nabi SAW pergi ke Madinah pun baik. Nabi keluar daripada Mekah pun baik. Sehingga Nabi masuk balik ke Mekah dalam keadaan baik. Itu cerita dia. Ha. Jadi kalau yalah, memang kita kena baca lah doa ni. Kena baca doa ni. Minta masuk pun baik, keluar pun baik. Apa benda pun. Nah, kadang-kadang pergi kerja kan. Allah, masuklah keadaan baik elok je. Keluar jadi tak elok. Bergaduh, berkelahi apa semua. Itu cerita. Ha, itu. Biar masuk pun baik, keluar pun baik. Dalam ibadat, masa buat pun baik, masa ha? Lepas buat pun baik. Benar belakang. Ha, gitu. Kita pergi ke mana-mana. Ha, masa masuk pun baik, keluar pun baik. Macam Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Masuk dalam keadaan baik. Nabi tinggal Mekah dalam keadaan baik. Nabi masuk Mekah dalam keadaan baik. Pada tahun ke-8 hijrah. Masuk dalam keadaan baik. Islam dapat balik pada tangan Nabi SAW. Ha, pada tahun ke-8 hijrah. Fathul Mekah. Dalam keadaan baik. Nah itu. Itu cerita. Baik. Dan keluar akan aku daripada Mekah tempat keluar keredaan, tiada aku berpaling lagi dengan hatiku kepadanya. Redha bagi hukum Allah Ta'ala. Dua keluarkan ini. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa sampai situ. Dan jadi olehmu bagi aku pada sisi engkau itu kekerasan. Pertolongan engkau bagi kuasa atas teru engkau. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadi olehmu bagi aku pada sisi engkau itu kekerasan. Apa kekerasan? Kuasa pertolongan engkau bagi aku atas teru engkau. Nah, kurnialah pada aku ni kekuasaan untuk aku menghadapi seteru-seteru engkau. Nah, seteru apa dia? Sama ada seteru dalam diri kita, syaitan. Bagilah kuasa mematahkan syaitan untuk membatalkan pahala ibadat kita. Itu musuh. Dan lagi satu, syaitan-syaitan manusia yang bermusuh dengan Islam. Bagilah aku kekuasaan lawan syaitan-syaitan ini.
Lawan syaitan-syaitan ni. Bagi aku kuasa. Sehingga Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kekuasaan. Nabi SAW masuk sampai Madinah, ingat senang. Dapat kuasa Madinah. Ada syaitan-syaitan yang kacau Nabi SAW. Siapa dia? Golongan munafik. Nabi hadapi golongan munafik. Berhadapan dengan orang Yahudi. Nabi hadapi dengan orang Yahudi. Sehingga diberi kemenangan. Dan musuh-musuh yang luar sehingga Nabi kembang-kembangkan Islam. Sampai peperangan Tabuk. Yang jauh. Disambung-disambung oleh para sahabat. Sampailah Islam ke tempat kita. Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada Nabi SAW. Kekuatan daripada dia. Semayang. Tahajud. Sehingga diberi. Lepas tu berdoa pada Allah SWT. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kurnialah kepada aku kuasa pertolongan engkau bagi bagi aku atas segala seteru engkau. Bagi aku kuasa. Kadang-kadang ini pun dekat pelihara raya kah kita nak mohon. Supaya Allah Ta'ala bagi kekuasaan. Pohonlah bagi Allah. Bagi kuasa kepada pemimpin-pemimpin Islam. Untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Kerana kalau kita tak ada kuasa, kita susah nak buat. Banyak penentangan dan halangan. Kenapa? Ada kuasa boleh kita buat. Jadi kita pohon kekuasaan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kurniakan kepadaku daripada lumpuh kurnia engkau sultanan nasira. Kuasa nasira. Dan jadi olehmu bagi aku pada sisi engkau itu kekerasan, kekuasaan, pertolongan engkau bagi aku atas segala seteru engkau. Nah itu. Untuk berhadapan dengan segala seteru engkau. Itu yang kata tuan-tuan. Bila kita ada kuasa, kita boleh berhadapan dengan seteru. Kalau kita tak ada kuasa, susah. Lebih-lebih lagi kalau seteru ada kuasa pada kita, ada tekan kita. Sebab tu, kita nak kuasa pemerintahan ini diberi kepada orang Islam. Orang yang beriman dan bertakwa. Baru dia boleh melaksanakan kerja-kerja Islam. Nabi pun minta supaya diberi kuasa. Sultan tu makna kuasa pemerintahan diberi. Supaya boleh berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Itu cerita dia. Baik. Maka menjanji akan dia oleh Allah Ta'ala. Menjanji akan dia oleh Allah Ta'ala milik baginya kerajaan Parsi dan Rom. Maka diambil dua itu pada zaman Sayyidina Umar. Parsi dan Rom. Kerajaan yang sangat besar pada ketika itu. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan kepada Islam. Tak dapat di zaman Nabi SAW, Sayyidina Umar meneruskan perjuangan Rom dan Parsi. Sultan yang besar, kerajaan yang besar jatuh di tangan Islam. Jatuh di tangan Islam. Islam yang memimpin, Islam yang memerintah. Sampai Islam memerintah 1/3 dunia. Mula daripada Madinah, Mekah, Nabi tawan Taif. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sambung lagi. Mari zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar lah Islam berkembang paling luas. Zaman Sayyidina Umar. Betul orang lah ni banyak mengkaji sejarah politik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena zaman dia zaman meluaskan Islam. Nah itu. Ini doa yang kita kena minta. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata olehmu ya Muhammad, ketika engkau masuk Mekah pada hari Fathul Mekah itu, telah datang oleh yang sebenar Islam dan binasa oleh yang batil. Kata oleh Muhammad, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil.
telah datang yang sebenar dan hancur yang batil. Yang benar tetap benar, yang batil tetap batil. Kamu larat lama mana nak batil, akhirnya kebenaran tetap akan timbul. Kita tengoklah, dia menipu, dia menipu, dia rasuah dan rasuah, akhirnya batil kamu, penipuan kamu itu akan tetap timbul, dikalahkan dengan yang hak, dengan yang benar. Sebab itu kita yakin Islam pasti menang. Kita yakin Islam pasti menang. Islam pasti berkuasa. Kuasa-kuasa yang menentang Islam pasti hancur. Yakinnya seperti yang yakin pada nanti malam ini, malam pasti datang. Bila kita duduk malam, kita yakin esok pasti siang. Dan tak pernah menipu. Bila kita duduk di waktu malam, esok siang, siang sungguh. Ni kita duduk siang, nanti malam, malam sungguh. Begitu juga kebenaran. Yang benar pasti akan benar, yang salah pasti akan hancur. Itu pegangan kita, itu akidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ditekan, ditendak, ditindas, dihina berbagai-bagai. Apa yang musuh Islam tak rancang untuk menyekat kemarahan Islam? Menggunakan kuasa yang ada pada mereka. Tapi Allah kata, hey Muhammad, kata ja'al haqqu wa zahaqal batil. Akan datang kebenaran. Dan telah datang kebenaran dan hancur segala kebatilan. Benda yang batil akan hancur. Bila datang je kebenaran, yang batil hancur. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, walaupun tidak berlaku peperangan yang dahsyat di Mekah, tidak berlaku pertumpahan darah di Mekah, tetapi yang batil-batil dihancurkan. Apa dia batil? Berhala yang dipelekat di dinding-dinding Kaabah, yang letak berhala di atas Kaabah itu batil-batil. Datangnya kebenaran, hancur segala kebatilan. Runtuh habis. Katok, cucuk, ketuk semua berhala-berhala, hancur keliling. Yang ada di keliling Kaabah tu hancur habis, nampak Kaabah saja. Yang ni yang benar. Yang batil-batil ni buang. Ni kita. Itulah. Orang nak tekan, orang nak sekat, orang nak halang Islam. Sampai satu hari kebenaran akan timbul. Yang lain semua batil. Inna din indallah al-Islam. Inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Taala tu agama Islam. Orang Islam kena yakin yang ni. Macam dulu kita takut kuasa besar mereka, siapa boleh lawan depa? Depa pegang kuasa ekonomi. Nah? Mana boleh lawan? Allah hantar corona. COVID-19. Semua merudum habis negara-negara kaya, ekonomi mereka. Yang penting kita kena yakin dengan pertolongan Allah Taala. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Baik. Baik. Dan kata oleh Moya Muhammad, ketika engkau masuk Mekah, hari Fathul Mekah itu telah datang oleh yang sebenar Islam, dan binasa oleh yang batil kufur. Muhammad, bila masuk Mekah, kamu katalah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ni kebenaran telah datang dan hancurlah segala kebatilan. Hari ni hari kebenaran. Selama ni hampa duk menipu. Selama ni hampa duk bohong. Hari ni ketika pembukaan kota Mekah, datanglah kebenaran. Dia ni yang benar. Yang Nabi buat Islam ni yang sebenar. Selama ni sembah patung-patung berhala. Orang datang mengajarkan haji, bawa hadiah-hadiah, letak pada patung-patung berhala. Bila balik je orang mengajarkan haji, mereka kutip hadiah-hadiah tu masuk poket mereka. Ini batil. Sekarang bila datangnya kebenaran, batil akan hancur. Tu cerita. Baik. (tuh)
Dan kata olehmu ya Muhammad, ketika engkau masuk Mekah pada hari Fathul Mekah itu telah datang oleh yang sebenar Islam dan binasa oleh yang batil kufur, bahawa yang batil itu adalah binasa. Sesungguh telah masuk akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keliling Baitillah itu ada 360 asnaf yang dipetri di Baitillah dengan besi dan timah. Maka jadi Rasulullah tikam dengan tongkat pada mata asnaf serta dibaca ja'al haq wa zahaqal batil. Nabi duduk hancur berhala-berhala yang duduk di keliling Kaabah itu sambil Nabi baca ja'al haq wa zahara wa zahaqal batil. Datanglah kebenaran, hancurlah kebatilan. Itu hingga akhir. Jatuh sekalian. Ja'al haq wa zahaqal batil, jatuh semua berhala-berhala duduk keliling Kaabah itu, tinggal satu asnam di atas Kaabah. Ada seekor lagi duduk di atas. Baik. Naik Sayyidina Ali, pecahkan dia. Sayyidina Ali Rabat naik, katak pecah habis. Bersihlah Mekah daripada segala kebatilan. Alhamdulillah, sampai sekarang tak ada. Nah itu. Ha. Sebab tu kekuatan tadi pada jangan lupa sembahyang. Lima waktu. Fatahajud, tahajud. Hari ni kita nak dapat kemenangan supaya Islam menang. Mayang pun tak. Tahajud pun tak orang kita. Macam mana dapat kemenangan Islam? Mesyuarat perjuangan sampai 2-3 pagi, esok subuh tak bangun. Agak buat, ajak buat kerja dalam pelahan raya, boleh buat. Pulung buat, nak angkat Islam. Mayang pun tak. Bukanlah semua, tapi ada hal lagu tu. Kena ubah. Macam sekarang lah, kita nak lawan COVID-19. Nak lawan COVID-19. Mayang pun tak. Tahajud lagi jauh. Bunyi bang, merata masjid bunyi satu masjid pun tak pi. Bertahun-tahun panggil sekali pun tak pi. Macam mana dapat kebenaran? Macam mana dapat kemenangan? Allah nak anugerah kemenangan macam mana? Semayang pun tak. Tu yang Allah tersebut, aqimis solah, semayang, jaga semayang. Allah jaga kita. Allah Ta'ala jaga kita. Kita boleh menghadapi musuh yang di dalam hati kita. Jaga syaitan, nafsu. Jaga semayang dengan baik. Kita juga boleh menghadapi musuh. Musuh zuhir kita. Musuh-musuh Islam. Ini pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita tak boleh nak hadapi musuh-musuh Islam ni. Segi zuhirnya kita nampak mereka jauh kuat daripada kita. Senjata mereka, ekonomi mereka. Cuma kita harap pertolongan daripada Allah Ta'ala. Boleh harap pertolongan daripada Allah. Jaga semayang, jaga tahajud. Batu Salahuddin Al-Ayubi, dia nak tawan kota Baitul Maqdis daripada tentera Salibia, tentera Salib di Palestin melakukan keganasan terhadap umat Islam. Salahuddin Al-Ayubi, dia cuba nak kumpul bala tentera, ajak orang mai jadi tentera dia dengan niat nak bebas Baitul Maqdis daripada tentera Salib. Kumpullah tentera-tentera dia. Ramai nak jadi tentera dia. Antara syarat nak jadi tentera Salahuddin Al-Ayubi ialah tak tinggal tahajud malam. Yang tinggal tahajud tak boleh jadi tentera dia. Itulah dia bawa tentera-tentera yang beriman. Dengan bangganya Salahuddin Al-Ayubi menawan kota Baitul Maqdis. Dapat pada tangan Islam. Selamat. Lama-lama orang Islam lalai pula. Lepas pula Baitul Maqdis kepada tangan orang kafir. Sampai sekarang. Islam naik, turun, kuat, lemah, duduk pada umat Islam. Kalau umat Islam pegang teguh dengan ajaran Islam, negara Islam lebih Islam akan kuat. Kalau umat Islam ramai,
Ekonomi umat Islam baik, tapi umat Islam mula jauh daripada ajaran Islam, musuh Islam akan serang umat Islam dan hancur. Naik, hancur. Dan kita dah bercakap nak harap SOP je. SOP buat dah. Suruh jarak, jarak. Suruh tutup hidung, tutup. Suruh basuh tangan, basuh. Buat macam-macam dah. Ha. PKP tak boleh keluar. Pukul lama tu, tak keluar. Lepas tu baru buat bola baru ni. Ha? Sekat tak boleh lintas sepadan. Buat semua, apa semua. Akhirnya, meningkat, meningkat, meningkat. Lah makin banyak. Kita nak harap dengan SOP saja. Tak boleh. Ni murka Allah. Kita dulu kena berubah. Hapi masjid, orang tu juga. Kuklah masjid nak melimpah ruah sampai luak lah ni takut dengan bala Allah Subhanahu Wa Taala orang nak berubah. Ha? Nak berubah dah tak mau dah. Duk macam tu juga. Orang buat maksiat, maksiat juga. Yang tak semayang, tak semayang juga. Yang tak mengaji, tak mengaji juga. Yang dedah aurat, dedah aurat juga. Ni umat Islam. Tak kapir tu lantak bila dia. Macam mana kita nak mencapai kemenangan? Nak lawan musuh yang tak nampak ni. Nak lawan musuh tak nampak ni. Semayang pun tak jaga. Tahajud lagi dah. Subuh pun tak jemaah. Macam mana nak dapat kemenangan? Jenuhlah kita, tuan-tuan. Lepas tu duk sedap pula nak mari ni pula vaksin pula. Nah, habis vaksin ni habis. Duk kemas ni vaksin pula. Yalah, tu usaha ikhtiar, tuan-tuan. Nombor satu sekali, kita kena harap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak harap pertolongan daripada Allah, kita kena berubah dekat diri dengan Allah Ta'ala. Nah, barulah tu. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Baik. Baik. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi itu. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un.